Rasulullah bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talq." Jangan kamu menyepelekan kebaikan, sekalipun kamu hanya memberikan wajah yang ramah ketika bertemu saudaramu. Sahabat, ternyata keramahan itu bagian dari sedekah. Dan itu sangat murah, sangat mudah. Kita ini harus membiasakan diri dengan amalan-amalan kecil, tapi rutin, tapi konsisten. Maka amalan-amalan kecil yang konsisten kita lakukan, semoga itu akan berkembang, berubah menjadi amalan besar. Dan jangan lupa, wa anna ahabbal a'mal ilallahi adwamu hawa in qalla. Amal yang paling disukai Allah adalah yang konsisten sekalipun kecil. Mari latih diri kita dengan amalan-amalan kecil, sehingga nanti amalan-amalan besar kita bisa wujud.